Dengan menggunakan perahu, rombongan Persit Kodim Pati ini menyambangi warga korban bencana banjir yang rumahnya terdampak banjir di Duku Guyangan, Desa Purworejo, Kecamatan Pati Kota. Sesekali rombongan yang dipimpin Ketua Persit Kodim Pati Iing Adi Ilham Zamani memperhatikan anak-anak yang sedang bermain di genangan banjir, sambil memberikan makanan ringan untuk anak-anak. Ketua Persit Iing Adi Ilham Zamani mengatakan kehadiran rombongannya ini untuk sedikit meringankan dan membuat mereka tetap semangat saat bencana banjir melanda di tengah pandemi COVID-19. Iing berharap korban banjir tetap bersabar dan bencana alam segera berlalu. Kegiatan ini kita lakukan karena sekarang lagi pandemi, jadi kami tidak bisa berkumpulkan orang banyak atau berkerumun, sehingga saya langsung door to door atau langsung menyerahkan bantuan tersebut kepada masyarakat yang terdampak banjir. Sementara itu, Kades Purworejo Kecamatan Pati Asiwidyati berterima kasih dan mengapresiasi kepedulian para istri tentara yang telah membantu warganya yang sedang terlanda musibah banjir. Dan semoga bermanfaat bagi masyarakat Duku Guyangan, Desa Purworejo, Kecamatan Pati ini. Asiwidyati menambahkan, bencana banjir saat ini telah mengakibatkan 85 unit rumah dan 170 hektar tanaman padi terendam air, serta 150 unit rumah lainnya terdampak. Meski demikian, warga masih memilih tinggal di rumah warga lainnya untuk mengungsi sementara waktu. Tim Liputan, Cahaya TV.